Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk sama-sama kita menyaksikan aksi perlawanan match week ke-13 melibatkan tuan rumah Kuala Lumpur City yang akan melayani kunjungan Kedah Darul Amr. Amr mengantar ke belakang Syazwan Zainul dengan satu cross. Tandukan dan jaringan. Satu cross yang cukup baik mendapatkan pemain muda ini, Aiman Afif. Mudah saja untuk menanduk masuk, menghalakan bola, menewaskan Kevin Ray Mendoza dalam penampilan pertama beliau dengan pasukan Kedah dalam kancah Liga Super pada musim ini. Satu perkara yang cukup indah buat pemain. Jordan Mintah menentang Syarif Sahari. Jordan Mintah berjaya menyamakan kedudukan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Jaringan sepakan penalti yang menewaskan penjaga gol memberikan gol penyamaan buat Kuala Lumpur City, melegakan sedikit Boyan Hodak. Dan sudah pasti juga meringankan beban yang dipikul Jordan Mintah setelah beberapa perlawanan beliau mencari jaringan. Akhirnya berjaya dilakukan, berjaya membuka akaun. Berjaya larian yang cukup baik. Romel terus melakukan satu cross ke tengah. Jordan Mintah! Beliau baru saja membuka akaun, terus menambahkan satu lagi jaringan untuk KL City. Kali ini dengan satu tandukan yang cukup baik. Gerakan yang baik dimulakan oleh Hakimi. Mendapatkan Romel melakukan satu cross yang cukup baik. Dan itu dia whistle penamat di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, menyaksikan pasukan tuan rumah akhirnya berjaya menamatkan siri tanpa kemenangan mereka. Keputusan akhir di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras menyaksikan Kuala Lumpur City 2, Kedah Darul Aman 1.